Fakta negara Azerbaijan. 1. Negara yang diapit oleh benua Asia dan Eropa dan berbatasan dengan Rusia, Armenia, Georgia, Iran, dan Laut Kaspia ini memiliki luas hampir sebesar provinsi Sumatera Selatan. Negara anggota OPEC ini memiliki minyak bumi dengan kualitas terbaik di dunia yang diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. 2. Negara yang berpenduduk mayoritas Islam dengan 85%-nya Syiah ini memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Walaupun sama-sama negara berkembang seperti Indonesia, peraturan yang ketat dan tegas terbukti efektif menurunkan kriminalitas di negeri ini. 3. Gunung Yanardah atau Burning Mountain yang berlokasi 25 km dari ibu kota Baku ini selalu mengeluarkan api sepanjang tahun karena kandungan minyak yang melimpah. 4. Tradisi unik minum teh di negara ini adalah dengan memasukkan dulu gula atau selai ke dalam mulut. Baru nanti teh diteguk secara perlahan melalui gelas tradisional yang berbentuk buah pir. Fakta negara Bahamas. 1. Negara kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik, Florida ini memiliki 700 pulau yang total luasnya sebesar Sulawesi Utara. Namun, hanya ada 30 pulau yang dihuni. Salah satunya adalah Pulau Samana Cay yang dianggap sebagai tempat pendaratan penjelajah Italia Christopher Columbus pada abad ke-14. 2. Terdapat goa bawah air terpanjang di dunia di Taman Nasional Lucayan di Pulau Grand Bahama. Di goa yang luasnya 40 hektar ini, kamu bisa menjelajahi makam suku asli Bahama. 3. Lubang biru paling dalam di dunia atau Dense Blue Hole terletak di sebelah pantai Long Island, Bahama. Lubang sedalam 202 meter ini sering dipilih oleh para penyelam saat ingin mencoba memecahkan rekor dunia. 4. Masyarakat negara yang beragama mayoritas Kristen Protestan ini sangat menyukai festival. Di antaranya, Jangkanu Carnival yang diadakan saat Natal hingga Tahun Baru, di mana jalan-jalan akan dipenuhi oleh orang-orang berkostum warm. Fakta negara Bahrain. 1. Negara kepulauan yang terletak di Teluk Persia Timur Tengah ini berbatasan laut dengan Arab Saudi dan Qatar. Total wilayah negara yang memiliki 33 pulau ini hanya sedikit lebih besar dari Jakarta. Namun, negara ini memiliki taman bawah laut terbesar di dunia dan penghasil mutiara laut terbaik di dunia. 2. Bahrain merupakan negara pertama yang menemukan dan mengeksplorasi minyak di kawasan Arab pada tahun 1932. Negara ini mampu memproduksi minyak hingga 50.000 barrels per hari untuk diekspor sebagai pendapatan utama negara. 3. 54 dari total 1,5 juta penduduk yang beribu kota Manama ini adalah pendatang dari negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. 4. Penduduk negara Arab pertama yang mengadakan GPF1 di tahun 2004 ini diperbolehkan untuk membeli pantai. Saking banyaknya masyarakat yang tajir dan membeli pantai, sehingga hanya tersisa 5% pantai untuk bisa dinikmati oleh sobat miskin. Fakta negara Bangladesh. 1. Negara Asia Selatan yang berbatasan dengan India, Myanmar, dan Teluk Benggala ini memiliki luas kurang lebih 2 kali provinsi Sumatera Utara. Namun, jumlah penduduk yang hampir 65% dari total penduduk Indonesia ini menjadikan Bangladesh sebagai negara berpenduduk terpadat ke-6 di dunia. 2. Negara mayoritas Muslim yang memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971 ini memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan diperkirakan sudah keluar dari list negara paling tidak berkembang di tahun 2024. 3. Negara subur dengan ibu kota Dhaka ini selain menjadi top 5 dunia sebagai produsen garmen, beras, rami, mangga, sayur, dan ikan darat, freelancer IT-nya juga dikenal dan sangat dicari karena memiliki skill tinggi namun dengan bayaran murah. 4. Bangladesh cukup dikenal dengan kasus perdagangan manusia dan juga salah satu negara paling kotor di dunia. Namun, hal ini semakin membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Fakta negara Barbados. 1. Negara kepulauan tempat lahir penyanyi Rihanna ini terletak di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di utara Venezuela. Negara kecil seluas 2/3 DKI Jakarta ini pernah dijajah selama 3 abad sebelum akhirnya merdeka di bawah persemakmuran Inggris di tahun 1966. Lalu mendepak Ratu Inggris dari kepala negara dan menjadi republik di akhir tahun 2021. 2. Negara dengan ibu kota Bridgetown ini disebut The Little England karena vibes-nya Inggris banget. 3. Penyanyi Rihanna sangat diagungkan karena mengharumkan nama negara. Rihanna dijadikan nama jalan, duta besar, pahlawan nasional, bahkan sempat diserukan untuk menjadi pengganti Ratu Elizabeth II di tahun 2020 silam. 4. Negara yang 95% penduduknya beragama Kristen ini merupakan negara pencipta rum dan memiliki pabrik rum tertua dengan kualitas terbaik di dunia, yaitu Mount Gay Rum yang didirikan pada tahun 1703.